formasinya sudah menghadap ke Beirut perbajikan. Yang ketiga tentunya nanti kita ada upaya lain terkait pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, cuti melahirkan yang sampai saat detik ini belum diberikan, itu pidana. Untuk persoalan-persoalan yang lain, ketika berbicara pidana tentunya kita akan segera melakukan upaya lain. Minimal kita akan mengadukan hal ini ke Dinas Tenaga Kerja, bagian pengawasan, ke Dinas Provinsi tentunya. Maka dengan hal itu nanti kita sepakat bersama, kita nanti akan meeting kecil upaya semana pergerakan ini, perjuangan ini akan kita jalankan. Ini diawali kita pengaduan di DPRD Provinsi ini, alhamdulillah tadi kita survei ke Komisi D, ternyata Komisi D buat rapat teman-teman pemerintah, termasuk di dalamnya DPRD Kota Semarang.